Lu ngapain, Ti? Motor rusak. Benerin, lu, Kek. Lu ada-ada aja kerjaannya, istirahat besok-besok kenapa? Emang kagak ada capeknya apa? Ada-ada. Motor mulu cotak-atik. Motor rusak. Benerin. Bisa jalan kita. Ya, ini motor katanya ngeredep. Motor udah ngeredep di tarikan awal. Jadi kalau ditarik gas itu bergetar motornya. Udah servis dulu nih Mpok Siti. Hah? Iya, motornya ngeredep. Ini lagi dibongkar nih sama the power of emak-emak. Ini kondisi mesin juga udah kotor banget karena kita nggak punya kompresor, jadi kita disuruh tiupin aja sama Pok Siti ya. Ya udah dibongkar semua, ternyata ini rollernya mana kameranya? Ini rollernya udah peyang ya. Pantes aja motornya ngeredep di tarikan awal. Rollernya udah aus, sudah peyang, jadi harus diganti biar normal lagi. Ya, ini sedang diganti rollernya sama emak-emak Pok Siti, diganti sama yang baru biar nggak gerdek-gerdek lagi. Pemasangannya jangan sampai salah ya, jangan sampai terbalik. Oke, masukin. Sekarang udah dimasukin. Positif udah diganti rollernya, tinggal masukin satu-satu. Kemudian masukin itunya, nggak tahu apanya, pokoknya itunya lah, begitu. Nah, itu dulu. Thank you.
rusak nih, udah aus, kudu diganti. Sekarang dia mau ngapain lagi nih? Motor udah diputer, terbalik. Dia mau ganti oli kayaknya nih. Wah, mau ganti oli. Olinya udah berapa bulan berganti nih? Udah 3 kali lebaran olinya nggak pulang-pulang. Maksudnya belum diganti? Alah, bang, oli itu.